Umat Islam di negara ini dan seluruh dunia menyambut Hari Raya Korban, iaitu Hari Raya Haji. Salah satu ibadah amaliah yang dilaksanakan pada sekitar Hari Raya Haji ialah ibadah korban. Melaksanakan korban adalah istilah fikahnya disebut udhiyah, adalah menyembelih haiwan ternak pada Hari Raya Aidiladha dari hari Tashrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peristiwa besar yang melambangkan sejarah, pengorbanan yang ikhlas kerana Allah dan usaha terus-menerus untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah korban hanya boleh dilakukan dalam 4 hari, iaitu bermula dari waktu selepas khatib menyampaikan khutbah Aidiladha hingga sebelum tenggelam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Ibadah korban ini berasal dari zaman Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail selesai membina Kaabah di Mekah, di atas perintah Allah sebagai pusat kegiatan bagi menegakkan dasar-dasar tauhid, Allah menguji kekukuhan iman kedua nabi ini. Pengorbanan itu adalah pengorbanan yang paling tinggi dalam kehidupan, iaitu pengorbanan jiwa dan raga. Kita amat bersyukur dengan adanya kaum Muslim yang menyambut panggilan mulia ini, mengorbankan sebahagian daripada harta dan haiwan ternakan demi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wataala. Kita tanamkan niat suci dan ikhlas ini kerana Allah dengan harapan korban itu selaras dengan tuntutan Rasulullah. Bersama kita kali ini ialah Tuan Imam Haji Abdul Hamid bin Haji Abbas mengenai dengan pengertian korban. Assalamualaikum Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tuan Iman dapat jelaskan secara ringkas pengertian korban dalam Islam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ibadat korban ialah menyembelih binatang ternakan yang tertentu dengan niat untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu binatang korban ini dikorbankan bermula pada 10 Zulhijjah, iaitu setelah naiknya matahari, setelah berlalunya sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha dan juga setelah menyempurnakan bacaan 2 khutbah yang sederhana. Itulah masanya berkorban sehinggalah berpanjangan sehingga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iaitu pada 13 Zulhijjah itu berakhirlah disempurnakan ibadat korban, iaitu setelah terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Sebelum menyebut menerangkan tentang pembahagian daging korban, daging korban ini terbagi kepada 2, iaitu daging korban sunat dan daging korban yang wajib. Daging korban sunat ianya bolehlah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 1/3 bagi orang yang berkorban dan 1/3 lagi untuk orang-orang yang tidak berkorban, iaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang rakan-rakan kita dan sebagainya. Dan boleh juga diberikan kepada orang-orang yang berkorban lah. Dan kemudian pembagian yang ketiga iaitu khas untuk fakir miskin. Ini yang fakir miskin ini adalah wajib. Setiap korban yang disempurnakan mestilah dibahagikan, mestilah diampitkan dengan kepada orang fakir miskin atau wajib. Tidak boleh hindar. Mesti wajib daging korban itu diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkorban hanya mengambil kalau sedikit saja daripada daging korban itu untuk mengambil keberkatan saja. Kemudian korban wajib, iaitu seperti nazar, bernazar ataupun menetapkan korbannya itu korban wajib. Maka daging korban tersebut bagi orang-orang yang berkorban adalah
haram baginya memakan daging tersebut. Hendaklah daging kurban itu diserahkan, dibagikan semuanya kepada fakir miskin. Jadi kalau ia termakan umpamanya wajib dibayar, umpamanya tersilapkah. Jadi orang-orang yang di bawah tanggungannya yang berada di dalam rumah itu, maka adalah haram memakan daging tersebut. Hendaklah daging itu semua sekali. Anda boleh orang yang di bawah tanggungannya itu memakan daging kurban yang wajib. Mungkin Tuan Imam menjelaskan secara ringkas adab-adab ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini. Adapun adab-adab melakukan ibadah kurban, seperti sebelum kita menyembelih binatang kurban itu adalah sunat terlebih dahulu menajamkan pisau, pisau yang dianukan untuk menyembelih itu. Kemudian kalau dapat, biarlah kita menyembelih binatang kurban itu jauh daripada binatang-binatang yang lain melihat. Kemudian hendaklah menghadap ke arah kiblat dan juga sunat membaca bismillah sewaktu menyembelih dan membaca selawat. Dan lagi sunat sebelum menyembelih binatang itu, binatang itu diberi minum dulu. Kemudian kalau binatang itu kerbau, lembu dan kambing seperti mana yang biasa dilakukanlah, ianya sunat dirabahkan itu, dirabahkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Itulah di antara adab-adabnya. Kemudian makruh hukumnya menggunakan pisau yang tumpul ataupun melihatkan ada binatang-binatang yang berhampiran dengan kita menyembelih itu, makruh hukumnya lah. Amalan kurban adalah sebahagian usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, mendekatkan hubungan sebagai amalia yang bersifat vertikal. Manakala amalia yang bersifat horizontal pula ialah ibadah penyembelihan korban dengan masyarakat melalui pembahagian daging-daging korban terutama kepada golongan fakir dan miskin. Melalui ibadah korban inilah terselit maknawi yang mendalam bahawa manusia memerlukan pengorbanan dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Samping itu, ibadah korban memberi peluang kepada setiap Muslim untuk menyucikan diri daripada sebarang penyakit hati. Dalam hal ini, Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, tidaklah anak Adam mengerjakan sesuatu pekerjaan pada hari korban lebih dicintai Allah dari mengalir darah haiwan korban. Sesungguhnya, haiwan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Sesungguhnya, darah haiwan akan diterima Allah sebelum jatuh di tempat penyembelihan. Maka sucikanlah diri kamu dengan menyembelih binatang korban. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.